Aduh, aku udah cari-cari uang tapi nggak dapet. Udah pinjam ke sana kemari tapi nggak ada yang mau pinjamin, teman-teman. Aku butuh uang, teman-teman. Kak Ros kan pengen lahiran. Aduh, nah ini ada kakak nih. Kakak, aku pengen pinjam uang, Kak. Kak, aku pengen pinjam uang. Aduh, semuanya pada lari, teman-teman. Ketika aku pengen pinjam uang, semua orang gak ada lagi berteman sama aku. Aku butuh uang, soalnya sebentar lagi aku mau lahiran. Aduh, gimana nih, teman-teman? Pusing sekali, Kak Ros. Upin sama Ipin gak ada mikirin Kak Ros. Dia budak berdua itu cuma main terus. Aduh, rambut Kak Ros basah lagi. Aduh, teman-teman gimana ya? Pusing Kak Ros. Pinjem sama Atu Alang gak ada uang. Pinjem sama Oma gak ada juga. Ya udah deh, teman-teman, kita pulang aja dulu ya. Gimana, tapi kalau pulang juga nggak ada uang di rumah. Aduh, di sini aja capek. Aduh, teman-teman, aduh, capek sekali. Aku mau telepon aja deh. Wah, teman-teman, akhirnya cair beneran, teman-teman. Cuman modal HP aja, aku bisa pinjam online. Wow, untuk modal udah lahiran. Wah, kayaknya Kak Ros lagi banyak duit tuh. Kebetulan banget, kan Upin mau jalan-jalan, mau jajan. Wah, minta duit Kak Ros . Kak Ros. Halo Kak Ros. Upin, kamu gak bilang-bilang. Aku Kak Ros terkejut. Kak Ros capek gak aku pijetin ya? Gak mau pasti kamu ada maunya. Ayo dong Kak Ros, aku pijetin ya. Gak mau Kak Ros. Gak apa-apa, pijet lagi, enak nih. Wah Kak Ros. Aduh, enak sekali Kak Ros. Aduh, mantap kan, nih. Kan aku udah mijetin Kak Ros nih. Iya. Nah, aku nih pengen jalan-jalan, pengen beli ayam goreng, pengen beli jajan. Kan boleh nggak? Ayam goreng kan ada di dapur. Kamu makan aja yang sudah Kak Ros siapkan tadi. Tapi aku mau beli. Kamu mau ayam geprek? Nggak mau, aku mau beli. Oh ya udah. Boleh nggak? Aku mau jajan, mau jalan-jalan. Ya udah, silakan aja. Tapi kan aku nggak punya duit. Oh, ternyata teman-teman, si Upin ini mau minta uang, teman-teman. Iya, Kak Ros kan lagi banyak duit, bagi dong. Ini banyak duit Kak Ros, tapi ini kan untuk lahiran. Tapi kan aku mau jajan, lapar perutku, pengen makan. Gimana teman-teman? Kasih nggak ya teman-teman? Kasih dong. Ya udah deh, kita kasih satu aja Kak ya. Kak Ros kok banyak duit? Kak Ros dapat duit dari mana? Jualan mainan ya? Enggak. Jualan mainan kan nggak laku. Jadi? Pinjem uang sama tetangga juga nggak ada yang mau pinjemin. Jadi? Kak Ros pinjem di online. Wow, enak banget Kak Ros. Iya, cuman pakai HP aja kita dapat uang nih. Wow. Tapi nanti bunga kembaliannya besar nggak Kak Ros? Nggak tahu sih, tapi waduh, katanya harus bayar setiap bulannya. Waduh, Kak Ros kok nggak mikirin di situ sih? Iya, soalnya kan Kak Ros mau lahiran. Waduh, nanti Kak Ros ditagi loh sama debt kolektornya. Hah? Ada debt kolektor? Ada. Waduh. Ya udah, aku minta duit. Mau jalan-jalan, mau aja ya. Ya. Ye ye, Kak Ros yang baik hati. Ya udah, kamu jangan boros-boros. Ya. Yo, main situ, yo. Makasih ya Kak Ros. Okay. Aku beli ayam goreng dulu. Dadah. Jangan dihabiskan, Upin. Oke. Okay.